itik petelur jenis lokal Tasik, ada juga Aladio dan TA, kebanyakannya lokal Tasik. Ini sih umurnya enggak seumuran ya, beda-beda umurnya, ada yang usia 1 bulan lebih, ada yang usia 3 minggu, ada juga usia 1 bulan, ada 3 usia. Ini kelihatan yang panjang-panjang ini udah usianya di atas 1 bulan ya. Dan itu yang panjang banget itu jantan kan, pertumbuhannya pesat sendiri. Ini sudah siap turun ke sawah, sudah siap banget ya, udah keluar bulu pinggirnya. Nanti setelah bulu pinggir langsung ke pantat, ke dada ya. Udah bisa terjun ke sawah sebagian, kecuali yang kecil-kecil masih belum bisa. Ini tadinya disimpan di bawah di sini, ini di kolong. Kebetulan sekarang mau ada yang ngambil, mau diborong seharga 25.000 ya, dipilih. Tapi kalau di rad ini saya kasih harga 22.000. Insya Allah udah termasuk murah banget ya untuk jenis lokal Tasik. Karena lokal Tasik DOD nya juga kan nyampe harga 12.000. Ya, salam ternak teman-teman, saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Salam satu hobi, tepatnya di kandang karya telur 1020. Oke, sekian sudah mampir ke channel Usaha Rumahan. Jangan lupa subscribe-nya ya bos, biar bisa nonton video selanjutnya. Insya Allah akan selalu menayangkan video yang membuat teman-teman ada pencerahan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.